Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bugis Acok. Semoga semuanya sehat selalu. Masih tentang tanaman hias, tepatnya tanaman air mata ibu atau air mata bunda. Tanaman ini sangat menarik karena mempunyai banyak fungsi. Apa saja manfaatnya? Teman-teman ikuti saya sampai akhir video ini sehingga bisa memperoleh manfaat yang maksimal atau yang sebanyak-banyaknya. Teman-teman, ini sangat bermanfaat. Jadi supaya makin maksimal manfaatnya, kita akan membahas cara merawatnya dan juga cara menempatkannya. Jadi tanaman air mata ibu ini sebaiknya ditempatkan di dekat pintu, ya, ini di samping pintu, ini pintu masuk. Kemudian di sana ada kursi, jadi bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Karena manfaatnya di antaranya, karena ini tanaman besar, jadi sangat banyak menghasilkan oksigen yang kita perlukan. Saat pintu terbuka, itu udara masuk jadi segar, ruangan di dalam rumah menjadi sehat, udara bersih. Kemudian kalau sore, biasa kami duduk di situ, jadi betul-betul maksimal hasilnya. Jadi kami mendapatkan udara segar sehingga sehat kalau sore-sore duduk di sana di dekat bunga air mata ibu ini. Kemudian pikiran menjadi fresh, tenang, jadi manfaatnya luar biasa. Nah, bagaimana cara merawatnya? Bisa kita lakukan, ini ada saya pegang pisau. Kalau sudah sebesar ini, teman-teman bisa lihat tuh ya, ada bunganya. Kita akan potong supaya tidak terlalu berat. Karena kalau berat bisa miring ke kiri atau ke kanan atau kemana aja, tidak beraturan. Jadi ini kita potong ya. Ini luar biasa beratnya ini, teman-teman ya. Panjang. Jadi kita potong semuanya. Dan juga nutrisi bisa ke sini. Sehingga daunnya bisa kerdil seperti ini ya, teman-teman. Daunnya kecil, nanti besar lagi. Kalau kita sudah buang ini, beberapa bulan berikutnya bisa menjadi normal kembali. Makanya kita buang semua bunganya. Ya ini teman-teman, banyak, cukup banyak. Masih ada. Ini kita buang semuanya. Jadi nutrisi tidak kesini. Ini juga ya, ini. Semuanya ada bunganya, dibuang semuanya. Ini pertanda sudah sangat dewasa ya, teman-teman. Jadi bunganya sudah sangat dewasa. Ini sampai segini banyaknya, teman-teman. Dan nutrisi ke sini kalau tidak segera kita buang. Jadi kita buang saja ini saking banyaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10, teman-teman, ya, luar biasa kan. Ini sangat berat. Jadi kita buang supaya tetap berdiri tegak. Nah, ini kita sudah buang bunganya. Tuh. Nanti ini besar lagi daunnya setelah lewat ini, nanti akan tumbuh ke atas. Pucuknya itu akan menjadi besar kembali. Nih,
Ya ini tadi yang nggak terlalu banyak bunganya, masih besar. Kalau yang ini tadi terlalu banyak, makanya kecil begini. Nanti pucuknya juga kembali seperti ini. Ini masih mau lebih besar lagi. Ini masih pucuk ya teman-teman, bisa lihat secara dekat ini masih pucuk. Nanti bisa besar lagi. Ya, itu kursinya ya. Di situ kami duduk biasanya kalau sore-sore. Kemudian ada juga tuh samping kursi ada juga bunganya. Jadi betul-betul udara segar. Teman-teman bisa lihat ya, ini pintu terbuka. Jadi saat kami ada di rumah selalu terbuka, jadi betul-betul udara sehat dalam rumah. Kalau ini ada habis ya kayak terpotong, ini dimakan keong dulu. Tapi kami nggak potong supaya tetap banyak daunnya. Jadi kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, sangat cantik kan teman-teman tuh. Tanaman air mata ibu ini tidak terlalu sulit merawatnya teman-teman. Tuh kita lihat ke bawah. Cuma kalau diletakkan di teras seperti ini teman-teman, harus ada alasnya supaya saat disiram, dikucur, airnya tidak ke lantai. Kemudian potnya juga pot yang besar seperti ini. Kemudian itu medianya masih seperti biasanya, media kompos. Disiram secukupnya aja ya. Nanti kalau kering tanahnya baru disiram lagi. Tuh sangat besar teman-teman ya. Jadi aura positif terpancar dari tanaman air mata ibu ini. Aura positifnya apa saja? Yaitu memancarkan energi-energi positif yang kita perlukan. Saat kita berada di sampingnya, misalnya duduk di sini, kita akan merasa fresh, merasa segar karena banyak oksigen dari tanaman air mata ibu ini. Begitu juga itu pintu terbuka, jadi udara segar akan masuk. Jadi ini ya teman-teman, mulai dari bawah. Saat mau menanam tanaman air mata ibu ini, perhatikan kalau diletakkan di teras harus ada piring di bawah pot seperti itu. Kemudian potnya besar karena bunganya besar. Kemudian ini ya, tuh sampai 2 batang. Kalau ada bunganya seperti tadi ya, kita potong supaya daunnya tetap bagus. Ini cantik sekali dan bisa kita mendapatkan hasil yang luar biasa.